Gak tahu, kita cek dulu kondisi motor nih guys. Masih pada hidup apa enggak? Mati. Open your eyes. Wow. Gimana, Ma? Pakai banyak kayak gini sih, kan ini katanya mau dibangun. Gua ada di Jakarta lagi sekarang. Kemarin habis liburan ke Sydney, naik cruise sama keluarga, sama mama papa, sama Cleo, sama Judeo. Itu hadiah ulang tahunnya Cleo yang tertunda di bulan September. Nah sekarang kita udah balik. Gua ada di sekitar motor gua ini yang sudah lama sekali tidak ngejalur guys. Ini udah hampir 3 bulanan lebih kali, hampir 4 bulan gak pernah ngegas. Kemarin lihat Oboy sama teman-teman SGP ngejalur, rasanya aduh pengen ada di sana. Apalagi lagi musim hujan. Gak tahu, kita cek dulu kondisi motor nih guys. Masih pada hidup apa enggak? Lihat nih tuh udah berdebu semua tuh. Ah. Dah. Kacau. Di rumah udah sering dimarahin. Karena parkir di depan pintu, udah orang-orang kalau mau masuk tuh susah, nggak tahu mana pintunya ketutup sama motor. Jadi kita pindahin, kita bikin tempatnya. Nah ini nih sekarang lagi berjejer mereka di sini dengan rapi, jadi indah gitu. Mama Cleo jadi udah nggak marah-marah lagi. Nah kita tes dulu, kita tes. Sudah tidak hidup guys. Wah, gua nggak ngerti motor lagi ini apa yang mau diinin supaya hidup. Mati. Kita cek yang berikutnya. Nah ini masalahnya kalau motor tinggi nih guys. Tidak nyampe. Mati. Husky-nya masih mantap. Ini beta 300. Ambek deh nih gas. Ambek. Apain gue diparkir-parkir mulu? Motor pertama. Wah. Ini motor pertama nih. Yang sering dipakai kartu. Bunyi pun tak ada lagi. Gak ada. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di motor ini. Tuh udah kita hidupin. Lampunya doang hidup. Nah ini yang gas-gas. Ini harusnya sih hidup nih. Masih hidup, gas-gas, mantap. Husky, dari 6, cuma 2 yang hidup nih, satu lagi nih, si kecil. Ngambek juga. Dari 7, cuma 2 yang hidup, tinggal gas-gas sama Husky. Aku mau kasih tahu sesuatu sama kalian. Waktu kita ke Australia itu, sebenarnya aku tuh lagi bikin project surprise buat Judeo, lapangan futsal. Karena Judeo ini suka banget main bola, dan di rumah tuh lahan gak ada. Depan rumah tuh pagar langsung jalan raya, tidak ada tempat untuk bermain. Di sebelah rumah kita tuh ada tanah kita. Akhirnya aku punya ide untuk bikin lapangan futsal rumput sintetis buat Judeo. Mana tahu dia jadi pemain bola, bukan cuma di Indonesia tapi bisa go internasional, main di luar, main di Manchester United, IGMU. Ini dia, aku tunjukin sama kalian. Ini lapangannya. Gak terlalu besar, tapi kalau untuk latihan support supaya dia jago main bola, ini udah dipasang pas kita pulang, udah jadi kemarin. Ini pakai rumput yang benar-benar memang untuk main futsal. Udah dibuatin semuanya, garis-garisnya. Jadi sekarang kita mau lihat reaksinya Judeo sama Mama Cleo, karena mereka gak tahu. Kita panggil mereka, yuk. Mami! Deo! Deo lagi buka baju, sensor. Tunggu dulu ya. I have a surprise for you. Oh kakak, oh mami, dia belum tahu guys. Mami, ayo! Zero!
Apa, Pak? Ada surprise, ikut aja dulu. Kamu nggak tahu ini. Ya? Let's go. Pokoknya ikut tadi. Mana? Saya pikir ada yang ulang tahun. Gak bisa sabar. Mama dibilang nggak bisa sabar. Open your eyes. Wow. Wow. How? Gimana, Ma? Kok pakai kayak gini sih? Kan ini katanya mau dibangun. Kan belum, masih nabung. Daripada anaknya itu kamu tahu bakat main bolanya tuh tinggi banget, dia enggak ada di depan, enggak bisa, semua pintu-pintu udah pecah sama dia. Kamu juga santai-santai tuh, aku bikinin tuh tamannya. Belum selesai. Tuh, sudah ada bunga. Tuh ada bagus sih ya, bagus. Mana kan? Keren aja tuh. Itu kan masih berantakan tuh berantakan. Gak enak dilihat. Itu dibenerin. Kasih rumput kayak gini aja lah ke atas itu. Wow. Pasti ini mahal kan? Kau buat kan, Pak? Ya ini aja dulu, ngapain sampai ke atas. Kak Papa udah bikin gini, masa Mama suruh benerin sampai ke atas sana. Jadi kamu setengah ini yang kelihatan bagus. Atas itu. Taruh kayak gini, kan nggak bisa nih kayak gini. Ini kan lumayan mahal ini, Ma. Jadi nanti kalau itu nanti jadi bengkak lagi biayanya. Jangan boleh lihat sana. Nah, motor itu udah aku udah taruh tempatnya situ, udah nggak ganggu pintu rumah lagi kan, lihat tuh. Ngapain kamu lihat-lihat motorku? Wow, awas kau dari rencana. Tapi ini buat pemandangan jadi nggak terlalu bagus. Ini semua diapain? Jual aja biar bisa buat ini karpet-karpet. Enak aja. Ini rumput sintetis itu taruh situ, sekeliling gitu dindingnya semua. Mau diapain sih? Jadi semuanya hijau gitu loh. Buset. Emang ini nggak bisa ke dinding? Emangnya kok anang, masa anang hijau? Ini kan nanti jadi mau rapi. Dibangun rumah, jadi nggak usah sampai gitu-gitu mau amat. Mau dibangun rumah gitu-gitu amat lah ini, gitu-gitu amat. Ini tempat motornya gitu-gitu amat. Coba kasih lihat tuh tempat motor gitu-gitu amat. Tuh. Ini semua gitu-gitu amat. Dengar dulu kalau orang ngomong. Aku tuh nggak bisa lihat setengah-setengah gitu, nanggung. Udah bagus ini, terus ini juga udah dibagus. Ya udah sekalian aja yang mengganggu mata tuh kayak seng-seng apalah itu yang. Ini mama tuh papa udah bikinin. Karena lama. Papa buat bagus sekalian. Kalau kurang motor ada mama. Itu lagi ngomong anakmu tuh. Just try to go here. Iya, bawa ke situ. Good kan, nah, papa bikin tuh. Lihat. Ini cozy, nanti biar mama tahu. Ini belum pindahin treadmillmu ke sini. Jadi tuh bisa treadmill. Hah, treadmill sini lihat anak main kok. Treadmill, alasan treadmillku motormu nih. Masih banyak motormu di rumah sana belum dipindah. Ini mah buat kau bukan buat aku. Alasan treadmill. Asik kan? Oke. Okay. Papa memang kurang kerja. Iya kan aku. Oke. Okay. Aku giat bekerja. Kurang kerjaan. Giat bekerja. Tapi kan ini bikin senang, aku ya kemana-mana kan maksudnya. Ya. Udah. Pokoknya yang tadi nanti aku cari cara, pokoknya aku benerin. Mami. Tuh ini udah gak sabar nih main bola ini. Apa? Just listen, this man is a great worker. This man? My daddy? Is a great worker katanya. Yes, thank you nah. Yes. Yeah, of course. Yeah. Semua bilangin bapak. Udah lah mama pulang aja. Mama mau. Pulang ini aja lah pulang. Eh, denger tuh. Ini juga pulang. Ini juga dia belum tahu. Ah, ini tempat mencari inspirasi, guys. Ini juga baru selesai. Dan ya rencananya daripada berantakan di rumah. Anak banyak main anak-anak, jadi bikin ini juga. Buat motor sama buat nongkrong-nongkrong. Dan ya nyari inspirasi bisa di sini, nanti kita taruh apa di sini? Taruh treadmill. Karena treadmillnya Mama Cleo nanti lihat dia, gua buktiin bakalan dia yang sering pakai di sini. Dia suka olahraga soalnya, dia treadmill sini nanti. Kita lihat nanti. Nanti kita buatin itu enggak apa-apa. Itu nanti ada teman suruh. Suruh rapiin yang di atas. Kenapa? Gimana Mama? Mami udah oke? Okay? Let's go main bola deh. Kita main bola. Kita coba dulu lapangannya. Udah abis-abisin duit, nggak bagus. Sekalian aja taruh bagus. Itu kan masih banyak yang berantakan di atas. Masa bagusnya di bawah doang. Terus tempat motornya bagus. Tapi yang lainnya nggak bagus.
kan sakit mata ngelihatnya, aku nggak bisa ngeliat kayak gitu. Ya udahlah kalian aja mahal, buatin aja lah itunya biar rapi gitu. Kalian ya nggak? Lagian biar itunya enak dipandang mata. Gimana menurut kalian? Coba lihat tuh, kalau begitu kan nanggung, ya kan? Lapangan bola ini beda nih, ini rumputnya rumput taman, ini khusus buat main bola gitu. Jadi ini kalau ditarik nih tuh, ini nggak bakalan copot rumput-rumputnya. Ini top banget kualitasnya. Dia suka guys sama lapangan yang kita buat. Ini belum selesai, tapi ini jadi tempat judeo. Papanya juga suka, nanti tiap minggu kumpul sama ponakan-ponakan dia bisa latihan, karena memang cita-citanya jadi pemain bola sementara ini. Nanti gak tahu berubah-berubah, tapi dia tiap hari main bola sampai ke kamar, sampai ke kasur. Itu kaca di garasi itu sampai pecah, dia tendangin mulu, tendangannya kenceng. Itu dulu, baru main bentar udah ngap. Oke guys, mudah-mudahan ini jadi satu tempat yang sangat berfungsi buat anak-anak bisa berolahraga, bisa apa namanya, kita bisa kumpul-kumpul di sini sama keluarga ya. Terima kasih sekali lagi juga buat yang udah ngerjain ini tim. Terima kasih, hasilnya oke banget lapangannya. Kemarin hujan deras banget, airnya cepet surut, jadi tidak lama tergenang. Nanti kita tunjukin lagi gimana hasil akhirnya. Oke.